nakal. Maksudnya cuma terlihat nakal aja. Bahkan dulu temen tuh nyaris diberhentiin juga dari sekolah. Temen-temen sih temen. Oh temen. Nah, temen itu dulu hampir diberhentikan. Dulu kita tuh pernah ya ceritanya gini. Ini gak apa-apa ya sharing-sharing ceritanya. Apa? Gak ganggu kan? Jadi dulu tuh aku pas baru pindah sekolah itu, dan sekolahnya kalau Bang Temon kan dulu kan emang udah di sekolah itu, jadi abang ini murid pindahan karena terlalu pintar tadi kan, sekolahnya lama kan, akhirnya abang pindah. Kenalah sama Bongkol ya, sama Temon ini kan. Gue tuh baru kenal satu bulanan, mungkin baru sekolah satu bulanan maksudnya sama temen. Terus nggak tahu seketika tuh si temen ini ngechat abang SMS, bilangnya dulu tuh bilangnya aku mau berantem katanya di luar sekolah sama sekolah lain tuh, tapi ngechatnya ke abang, tolong kumpulin anak-anak dong katanya, bilangnya sama abang. Pulang nanti aku mau berantem katanya. Jadi dia cari backup-an gitu loh. Itu ceritanya dulu. Langsung abang kumpulin kan dari kelas. Waktu itu abang masih kelas 2. Kelas 2. Ya, abang kumpulin teman-teman yang lain gitu. Kelas 1, 2, 3 tuh. Yang bagian ininya aja ya. Bagian pinter-pinter enggak abang ambil. Bagian hingar-bingarnya aja yang abang kumpulin. Kan anak baru. Udah. Hah? Kan anak baru kok bisa ngumpulin? Oh, abang kan orangnya friendly. Baik. Kelas 3, abang sebulan sekolah situ tuh udah banyak teman abang. Nah, jadi abang ngumpulin tuh teman-teman. Jadi kita pulang sekolah itu, pada ada yang bawa kayu. Tapi kita nggak bawa sajam ya. Kita nggak pernah bawa sajam. Tangan kosong ya? Enggak, bawa kayu aja boleh. Kayak orang mau ngebegal, tau nggak sih? Ada pakai slayer. Pakai apa sih? Slayer itu. Slayer. Ditutupin muka kan? Karena dulu kepala sekolah kita sekolah juga tuh. Di sekolah satunya. Di sekolah hanya mau kita ini dulu, perang dulu. Nah, karena kita takut tuh. Wah, itu udah hampir jadi. Teman abang dapat dihajar sama kepala sekolah kami. Pindah tempat kami. Ternyata yang berantem itu bukan temon, tapi adiknya temon. Yang mau berantem itu adiknya sekolah di terus. Iya, dia bilangnya biar di backup kan, dia bilangnya aku mau berantem katanya. Padahal yang berantem adiknya. Udah akhirnya dari situ. Kalau bilang adiknya nanti enggak ada yang berangkat. Ya pastilah, ngapain kita mau ikut-ikutan. Kita gak kenal sama adiknya. Akhirnya dari situ ya sempat berapa hari lah kita saling ngincer lah. Karena pas pertama itu kan gagal kita. Temen abang tuh dari jauh tuh bawa motor trungut mau nabrak orang. Gar. Kita akhirnya dia dapat sama ini sama gurunya, dapat dihajar di situ sama guru. Untung aja aman sih. Titik apa ini? Ya. Nangkapnya langsung. Akhirnya ya gitu, kita karena mungkin kepala sekolah kita juga ngajar di sekolah itu kan jadi malu kan, tahu kan, karena kita kan ada bed di sini kan, ada bed lama sekolah. Oh ternyata anakku semua pikirnya kan, besoknya itu kita satu sekolah dipanggil semua, kepala satu sekolah itu orang tuanya dipanggil di situ abang, kena hajar pula sama bapak abang. Langsung emosi ya. Di umur 8
Ya kan, sekolah kami itu biasa. Biasa kalau jemur lapangan dihajar guru itu biasa zaman kami mah. CS sama guru. Itu nggak halu guys, itu lagi sharing. Itu dikira halu. Ini adalah cerita nyata, fakta belaka. Ya cerita buat seru-seruan aja. Jadi, jangan dicontoh ya, kalau masih ada yang sekolah sini yang suka berantem. Karena berantem itu capek. Jangan Gak enak. ngerugiin juga. Ntar kalau gue dikeluarin dari sekolah, rugi juga nanti kan. Temen jadi pelat. Pelaku jadi pelaku. Ya, jadi intinya dalam cerita itu adalah si pelaku utama itu yang bikin kita ricu itu adalah temon. Tapi dia ikut. Memang yang membuat ricu itu cerita gerot. Temon gerot ikut apa? berantem tapi. Enggak, mana ada temon berat. Dia temon yang punya masalah, tapi dia enggak berantem, kan aneh kan? Pinter kan? Justru itu. Pinter lah. Pantas kalau jadi juara satu umum sih. Pinter. Temen udah packing belum? Belum. Belum kayak ya? Belum. Banyak anak ban itu sukses ya? Enggak lah, enggak juga. Sukses itu takdir teman-teman. Sukses itu takdir. Ada garis tangannya. Jadi kalau dibilang Badung itu sukses ya belum tentu. Tapi dibilang juga orang yang rajin itu pasti sukses belum tentu juga. Karena balik lagi ke takdir ya teman-teman ya. Takdir, rajin. Keusahanya juga. Jodoh, rezeki, maut itu udah ada yang ngatur. Tinggal kitanya aja yang minta gimana. Abang jago kandang ya ngaku bang. Abang. Abang jago kandang. Iyalah abang jago kandang lah. Apa yang jagoin kandang orang? Kandang sendiri ada. Jadi kenakalan kalau dibilang tuh kenakalan anak sekolah ya itu biasa ya. Tapi kalau udah lewat gini jadi seru ceritanya. Coba ya, cuman jadi pasal lu aja. Abang dulu tuh ada musuh dari kelas 2 sampai lulus itu ada musuh yang emang kita tuh damainya setelah abang udah merantau di Jogja. Sampai lulus itu abang nggak cuan terus sama dia. Padahal teman satu sekolah itu loh. Karena udah sampai lulus ikut. Maafan ya. Hah? Iya dia setelah lulus ya baikannya itu nggak ada kata maaf-maafan itu nggak ada. Jadi setelah abang udah merantau. Bang udah merantau, balik ke Batu Raja, nggak sengaja ketemu di jalan, gitu ceritanya. Ya, kita juga udah mikir lah, kita udah sama-sama gede gitu kan. Dia juga udah punya anak satu, terus bang juga mikirnya, oh udah gede ngapain lah mau ribut-ributan lagi, bego banget. Ributan cewek bang enggak. Abang tuh, rebutan cewek itu bukan karena rebutan cewek kalau itu dulu, karena memang dari awal abang masuk tuh kayak rese ya, kayak rese lah gitu, rese ya kalau musuhnya udah punya anak. Nanti ya bang tenang aja, canggung ketemu lagi nggak ketemu ya canggung lah, cuman ya udahlah udah gede kan, udah gede ya, salaman biasa gitu. Cak kepakaman ya bang, ah itu kalau kata orang gitu itu cak kepakaman. Tapi udah maksudnya udah punya anak. Abangnya kapan pentolan ya dulu? Enggak, abang nggak pentolan, abang benjolan. enggak teman-teman, abang tuh kalau nggak terpaksa tuh gak suka berantem mas. Gak suka kalau berantem. Kalau berantem orang suka. Kalau nyuruh orang berantem suka. Kompor.
jangan dong guys. Eh, abang di Sulan itu zaman abang masih sekolah, masih SMP. Enggak. SD sekali, SMP sekali ya Bang Bisulan. Sekarang masih sekolah. Iya ya, nggak tahu kan dulu kan mungkin karena ya namanya anak kampung mainannya kotor kan. Maksudnya kan dulu kan abang kalau main kan jarang pakai sendal gitu loh, kemana-mana nggak pakai sendal. Karena suka lari-lari kan. Sendalnya tak taruh di tangan, kayak gini sendalnya. Kan suka main lari-larian. Ya. Mas terusnya kenapa ya? Wah, kokon. Kokon tuh tidak sendiri. Kebanyakan makan telur. Ini abang. Ah, enggak juga, abang dulu jarang makan telur, ibu jarang makan. Jarang ini telur. Ganti-ganti terus lawannya sih. Hati-hati aku. Ya, ini Bang Faldi Nyong nih, Bang Faldi Nyong mau cabut pulang dia nih. Nah, dadah dulu, dadah ke. Gimana sih cara balik? Gila, balik. Heran nih, cuk. Ah, norak kali aku. Tapi ya, dari. Nah, itu dah. Siap, hati-hati ya. Hanya kan digital berarti. Mana ada? Digital. Nah, teman-teman, balik dulu. Kalau enggak kebanyakan tidur jadi kepala bisulan. Enggak, mungkin kan abang dulu tuh suka main kotor. Di danau itu sehari bisa 3 kali mandi danau. Yang siang panas gitu mandi danau gitu loh. Jadi kulitnya ya memang kayak bolang kotor kan airnya kan. Keling banget tuh si kulitnya. Ya gitu. Jelas lah pokoknya. Semua nih. Baju tangannya bang. Mana baju tadi? Mana baju tadi? Coba mana baju tadi? Oke. Ini nih pelakunya nih. Ini pelakunya nih. Gak laku pandang kiri. Ngapa? Pelaku apa? Ah, kau ini yang dulu adik kau beribut di. Adik kau. Kau beribut, kau ngomong kau yang beribut. Ya, sama abang dulu anak STM, jadi palanya botak kan. Untung aja pas STM udah gak bisulan coy. Bayangin kalian, kalau posisi abang udah sekolah di STM, pala terus ada bisul. Nah, ya kan? Mungkin kalau aku pas sekolah dulu ada bisulnya, mungkin nama aku udah sekarang tapi Tri Bisul suaka. Bang bikin lagu tema Bisul, Tri Suaka sama mana. Saya aslinya Batu Raja. Abang dipanggil si Bisul. Enggak ada. Yang tahu Abang Bisulan dulu cuman ibu aja yang tahu Abang Bisulan. Abang enggak tahu yang